ganti kali satu. Dan ternyata crowdingnya keren banget, mantap ya. Oke, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kita juga ada food truck ya di Pueblo Room ini. Jadi sambil menonton Inline Skater Boys Band bisa sambil jajan-jajan atau makan atau minum ya di food truck di sini, macam-macam ya. Mulai ada kopi, ada teh ya, ada minuman juga ya, di kedai JNR. Ya di situ minumannya gak ada di Alfamaret. Jadi kalau ke Alfamaret percuma, gak ada minuman yang ada di kedai JNR. Jadi mumpung di sini segera di order. Oke ya. Lalu kami di bawah naungan The Daddy's Company ya, di sini ada Om Adri ya. Lalu saya perkenalkan juga personil-personil Inline Skater Boys. Pada saksofon ada Isal. Oke. Iya. Ini yang bikin melting cewek-cewek nih biasanya nih ya. Lalu pada sekso bariton ada Lukman, tapi panggilannya Cule. Entah kenapa dipanggil Cule, saya nggak ngerti ya. Lalu pada gitar ada Aji. Iya. Satu hal tentang Aji, ini bukan tato, ini daki ya. Karena dia mandi hilang, jadi setelah mandi dia bikin lagi gambarnya ya. Oke, lalu pada drum ya, yang seperti Joshua ya, yang biasa main di air adalah Tarik. Oke, dan saya sendiri yang hau-hau dari kemarin sendirian ada Al ya. Tepuk tangan buat Al. Penampilan dari kita, semoga semua senang dan semoga semuanya kenyang. Kalau mau frame di depan boleh loh di situ seru. Kalau mau di depan sini seru loh. Keren. Boleh, ayo saya kamerain.